Very good start from Van Doorn, and De Vries has got away well too. Was the people, kita akan melihat progres dari pedok di Jakarta FX. Ini mobil-mobilnya juga sudah terpantau semua. Ini karena gue masih pagi, pekerjanya juga pada baru datang juga, jadi sebenarnya gue lebih prefer pagi banget sih, bukan pagi banget, kayak gini. Oke sih mungkin atau beritanya, pekerjanya juga lagi safety di sana, safety injection, terus dan sebagainya, ada briefing. Jadi ini kan nggak terlalu banyak pekerja, jadi nggak terlalu banyak aktivitas, alhamdulillah. Jadi lebih kayak kita tuh bisa lebih eksplor. Kan kalau ada pekerjaan tuh kadang nggak enak. Ini si pedoknya. Siap, cap strong, brother. Wih, semangat, bang. Oke, siap. Banyak banget nih. Oh, tuh. Kayak bakal ada 22 mobil di sini, untuk 20 mobil parkir. Ini bagian dari briefing juga di sini. Ini di pedok juga ada lighting sih sepertinya ini ya, positive people. Kotak lighting juga sudah dipersiapkan. Terus ini poin, ini pasti kelengkapan dari semuanya. Ini gue juga ini charger mobil listrik. So, kalau dilihat ini adalah tuh, itu gue yakin ini charger. Kalau ini charger nih, karena itu kayak itu kabelnya nanti ditarik terus dicolokin ke si mobil listriknya. Wow, udah nyampe juga nih. Sementara itu di sini juga masih ada pembangunan dari grandstand. Ya pastinya nih, kalau dilihat ada grandstandnya juga sedang dibangun, jadi semakin dilengkapi pastinya nanti untuk penonton semuanya.
Ini daerah di dekat area pedok ya. Padok. Pedok, pedok, pedok. Oh, ini kabel-kabelnya juga udah disiapin. Ini kayak kabel charger gitu juga sih. Wow. Mantap kali. Semua sudah siap. Ini adalah mock up dari bar fence yang nanti di mana nih di barrier, tapi emang belum terpasang semua. Mungkin nanti ini deket-deket hari H ya pemasangannya. Terus ini juga toilet portable ya juga udah disiapkan. Ini adalah update sedikit dari lokasi pedok hari Kamis 26 Mei 2020. Dua. Oke. Karena kadang gue ini ya. Kadang gue suka belibet karena kadang kalau di TKP ini kan banyak yang memecah konsen gitu. Jadi sering ini lupa. Oke, positive people, sekian update dari Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah nonton, yang like, yang subscribe, yang dukung Formula E. Karena tiketnya udah banyak yang sold out. Selamat menonton buat teman-teman yang udah beli tiketnya pastinya. Mari terus viralkan kebaikan karena dunia harus tahu baiknya kota kita. Yap, yang jelek-jeleknya biar dibenerin langsung aja sama pemerintahannya. Selamat dan positif. Assalamualaikum.